news. Jangan lupa klik tombol like dan juga subscribe di bawah untuk dukung channel ini. Sejarah-sejarah masa-masa yang lampau. Semoga acara ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala demi keselamatan warga Pejagong pada umumnya. Kedua kalinya selamat juga salam kami sampaikan kami panjatkan kepada junjungan kita Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaatnya selalu melimpah pada kita sekalian. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya bagi kami atas nama banyak negara dari warga desa Bedur menyampaikan berkumpul bersama di jalanan desa Bedur tepatnya di perbatasan masuk pintu masuk desa Bedur. Pada pagi hari ini adalah insya Allah mungkin setelah 50 tahun yang lalu sudah dilaksanakan, 50 tahun inilah kita uri-uri budaya Jawa, uri-uri budaya khas desa Bedagung yang bernama Bantaan Kayon. Alhamdulillah pada pagi hari ini diikuti oleh jajaran pemerintah desa Bedagung, Kayon juga diikuti dari perwakilan RT2, RW2. Oleh karena itu, kami dari pemerintah desa Bedagung mengucapkan rasa terima kasih kepada panjenengan semua, dari Bapak RT se-desa Bedagung, ibu-ibu, dan seluruh donatur maupun yang pagi hari ini memberikan bantaannya. Nanti sebentar lagi kita akan sama-sama kirap. Dari kita yang pertama dalam pelaksanaan kirap adalah setiap panjenengan yang ikut kirap harus tertib, harus bisa menjaga tertib lalu lintas, tertib diri, dan menghormati pengguna jalan yang lain. Kemudian yang kedua, rute ini adalah kita nanti karena temanya adalah bantaan orang satu desa, maka kami mengambil rute dari perbatasan pintu masuk Bedagung Desa Wali nanti sampai di SDN Watu Gajah. SDN Watu Gajah kita ke barat. Ke barat sampai Pondok Pesantren. Pondok Pesantren ke utara. Masyarakat Pejagong, insya Allah, kita akan merenovasi.
Bumi, 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 b